Ini terulang 6 kali kalimat-kalimat orang yang tidak sopan kepada Allah, mereka tidak percaya kepada Allah, itu mata, ya. Kapan? Dan oleh karena itu seorang mukmin dihindari nih kata mata ini. Bahkan seorang rasul pernah mengatakan mata. Akhirnya kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Yaitu kalimat mata itu. Ya, dan memang kalau lagi banyak godaan itu pasti juga dalam hati iraha ya gitu. Kalau orang Sunda iraha ianya, iraha. Lagi orang santri ngapal Quran juga iraha ya hatamnya. Iraha we terus iraha. Kapan? Ya, padahal sebenarnya enggak begitu ajarannya. Ya, semakin ada kapan semakin berjarak lagi dengan apa yang kita tuju itu. Baik, mudah-mudahan dari ayat ini kita mengambil manfaat, itu jangan sampai hati ini merasa kehilangan Allah ketika nikmatnya hilang dari kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.